Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Vivitan. Kunjungi juga Instagramku di Drawing by Vivitan atau satu lagi The Pastel Color, khusus karya menggunakan oil pastel. Di video kali ini saya menggunakan drawing pen 0.5. Lalu untuk tema gambarnya adalah berbagi THR atau berbagi angpau saat Lebaran Idul Fitri. Di sini saya akan buat beberapa karakter. Karakter pertama adalah seorang ibu. Terus nanti karakter kedua adalah anak perempuan. Mereka memakai pakaian pas lebaran gitu ya, jadi pakai seragam. Untuk ibunya menggunakan hijab, anaknya juga pakai hijab. Nah untuk yang ibu dan anak ini, posisinya atau posenya lagi salim gitu, anak perempuan salim kepada ibunya. Nanti yang bagi-bagi THR itu adalah bapaknya, dan ada juga saudara laki-lakinya, ada dua ya, jadi kayak bagi-bagi THR gitu. Saya gambar ini karena ada yang request kemarin minta tema bagi-bagi THR dan tema lebaran, jadi kita jadikan satu saja ya, satu frame gitu. Nah untuk menggambar seperti ini yang banyak sekali karakter manusianya, kita butuh sketsa dulu, sketsa aja dengan pensil. Setelah itu ditipiskan dengan knitable eraser, baru ditebalkan menggunakan drawing pen atau bisa menggunakan spidol. Nah, jika teman-teman sudah bisa menggambar postur, untuk bajunya, style dari hijabnya, itu kita bisa diatur sendiri ya, sesuai dengan style yang kalian suka. Jadi, semacam mendesain karakter dengan kostumnya masing-masing. Nah ini kita akan buat posenya pose lagi salim, salam gitu. Jadi untuk tangannya kita buat dulu tangan ibu, setelah itu nanti baru tangan anaknya. Nah kalau bagian tangannya udah, sekarang kita lanjut ke lengan. Nah lengannya langsung sambung aja ke bajunya ya, langsung ya. Ini bagian atas udah, kita tinggal sambung aja. Untuk bagian bawah simpel aja, kita beri tali seperti ini, seperti ikat pinggang gitu. Lalu kita buat roknya panjang. Nah, bagian baju ibu juga sama. Nanti untuk warnanya juga seragam ya, teman-teman. Jadi ini kayak baju family gitu. Couple family. Oke, selanjutnya ini saya akan buat anak laki-laki yang sedang meminta THR. Jadi dia meluk bapaknya gitu, mau minta THR. Nanti yang satu lagi udah dapat THR gitu ya. Jadi ada beberapa postur. Nah, untuk bajunya, kostumnya ini memakai peci dan memakai baju kokoh ya dengan celana panjang. Oke,
selanjutnya ini adalah satu lagi anak laki-laki. Bajunya sama ya, pakai peci juga. Yang ini yang udah terima THR, ekspresinya ekspresi bahagia, senang, happy gitu. Pokoknya sesuai dengan situasi, siapa sih yang gak happy kalau menerima angpau atau THR? Kan happy kan? Ya, jadi kita gambar mukanya itu benar-benar muka yang matanya merem, terus mulutnya ketawa gitu ya, happy-nya tersampaikan gitu. Nah, selanjutnya kita buat yang bagiin THR nih, bapaknya ya berarti ya. Nah, kita juga cocokkan ya kostumnya atau bajunya, pakai peci, baju koko, pokoknya seragam mereka lah, family gitu ya. Ini juga nanti posturnya lagi pegang banyak sekali angpau THR-nya. Terus yang di depannya itu kan yang anak yang belum dapat THR kayak lagi minta gitu, kayak peluk gitu ya. Untuk ampaunya itu kita gambar aja berbentuk seperti bundaran masjid ya, atau atap masjid gitu ya, itu kayak semacam gambarnya aja. Kalau angpau itu kan biasa ada gambar-gambar kayak ketupat juga boleh sih. Nah, setelah itu kita lanjutkan gambar badannya. Ini kita sambung dulu ya tangannya tadi, terus tangannya satu lagi juga memegang banyak sekali angpau yang lain gitu, tapi dia kelihatan dari belakang. Lima karakternya udah jadi. Sekarang saya akan lanjutkan dengan background. Background itu latar tempat di mana kegiatan ini sedang terlaksana ya. Jadi di sini untuk backgroundnya saya akan tambahkan tanaman tropical, yaitu monstera. Terus saya juga akan tambahkan semacam daun seperti daun pisang, tapi ini lebih ke daun pisang hias gitu ya. Tumbuhnya di dalam pot karena ini lokasinya indoor. Saya juga akan buat ubin atau lantai keramik. Terus ada juga semacam lemari ya, lemari gitu, tapi nggak terlalu tinggi, lemari pendek yang nanti di atasnya saya tambahkan tanaman lagi sebagai hiasan. Terus untuk hiasan yang sesuai dengan Idul Fitri kita tambahkan lah ya, nanti kita tambahkan mungkin seperti ketupat digantung gitu ya, terus bisa gambar bulan dan bintang juga. Thank you.
Oke, dan setelah ini maka selesai untuk proses menggambarnya. Terus saya akan mewarnai menggunakan pensil warna Joico yang oil pencil ya, oil pencil. Nah, yang ini. Ini ada nomor-nomornya buat teman-teman yang punya oil pencil Joico, kalian kalau mau ikuti silakan, tapi kalau nggak punya ya kita cocok-cocokin aja warnanya ya. Misalnya dari warna kulit kita bisa gunakan warna coklat terang, lalu warna peach, light peach gitu. Untuk bagian coklat itu bagian shadow atau bayangannya. Saya memang kalau coloring suka mulai dari warna kulit ya. Soalnya warna kulit itu kan lumayan terang, jadi sebelum warna yang lain saya warnai kulit dulu supaya nggak mudah kotor. Thank you.
Setelah warna kulit, sekarang kita warnai baju. Untuk bajunya saya pilih warna hijau, hijau yang cukup pastel lah ya warnanya ini. Nah ini kita color di bagian baju. Nanti untuk hijabnya saya akan pilih hijau yang lebih gelap. Nah ini di lengannya, di pinggangnya itu sekalian kita gelapin. Sekalian baju kokohnya juga ada bagian warna hijau gelapnya. Jadi kita sekalian kerjain. Setelah itu bajunya sama semua ya warnanya, kecuali celana. Celananya saya rencananya mau color warna hitam saja. Oke, ini adalah warna hitam. Kita akan color peci dan celananya sekalian. Untuk warna ketupat kita gunakan warna dua hijau yang berbeda, satu agak gelap, satunya agak terang. Kita buat seperti kotak catur gitu ya. Setelah mewarnai ketupat, sekarang saya gunakan warna hijau yang terang untuk mewarnai bagian pinggir dari tanaman lidah mertua. Di bagian tengahnya kita akan gunakan hijau yang berbeda tapi masih tipe terang. Dan sediakan satu buah warna hijau yang lebih gelap. Kita akan buat pola garis-garis pada daunnya ya. Setelah itu kita akan warnai bintang dan bulan. Saya gunakan warna kuning. Ini kuningnya agak lebih gelap. Saya color pada bintang dan bulan. Setelah itu saya pilih warna kuning yang lebih terang, lebih mirip ke kuning neon sih. Ini saya akan warnai di bagian luar dari bulan dan bintang. Jadi kesannya seperti bercahaya. Nah setelah itu ya, ini saya gunakan warna abu-abu atau grey untuk mewarnai pot. Potnya semua saya samakan dengan lantai juga sekalian ya. Jadi warnanya memang rada-rada minimalis, jadi nggak terlalu banyak warna.
Nah, ini warna abu-abunya kita gradasi dengan warna abu-abu terang juga. Setelah lantainya sudah kita color, sekarang kita akan warnai lemari yang ada di tengah ini. Saya gunakan warna coklat yang lebih tua. Saya color pada bagian depan dan bawahnya juga sekalian. Dan untuk bagian atasnya saya akan gunakan warna coklat yang lebih terang. Ini kita color aja ya di bagian atas lemarinya. Setelah itu, sekarang teman-teman bisa pilih warna dinding. Untuk warna dindingnya sebenarnya saya pengen pakai hijau, cuma karena hijaunya itu sudah terlalu banyak saya gunakan dan rencana monstera juga warna hijau, jadi saya ganti warna turquoise untuk warna dindingnya. Nah, ini kita color sampai rata semua ya, dan ini masih satu warna aja sengaja. Kalau untuk ruangan itu nggak terlalu banyak gradasi, karena kalau terlalu banyak gradasi atau terlalu banyak pola pusing liatnya ya, terlalu rame gitu. Jadi saya sengaja untuk di tipe-tipe indoor itu warnanya lebih kalem gitu. Nah, sekarang kita akan warnai daun-daun pisang. Terus juga ampaunya ya. Ampaunya itu warna hijau juga. Jadi banyak sekali elemen hijau di sini ya. Nah, setelah warna daun-daun yang hijau ini, kita akan lanjutkan warnai lidah. Lidahnya warna pink, rongga mulut bagian dalam warna merah. Dan setelah itu selesai sudah untuk gambar kali ini. Gimana menurut kalian? Semoga kalian suka dengan tema gambar berbagi THR atau berbagi angpau kali ini. Saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin buat teman-teman yang merayakan. Makasih sudah menonton dan sampai berjumpa lagi di video gambar selanjutnya. Bye-bye semuanya.